Jadi ini memberikan mereka galakan. Jadi walaupun mereka dengan penuh sadar, aku kecil, tetapi aku di sebelah orang besar sekarang. Jadi ini akan mendorong, memberikan semangat. Oleh karena kita perlu kepada apa yang klise orang kata pelapis. Jadi maksud kita perlu lanjutan. Kita perlu orang ini, tetapi untuk jadi penulis tidak mudah. Kalau ambil mudah, tulis saja pun dia akan gila bulan dan bintang. Tapi kita mahu lahir penyair-penyair yang peka, yang sedar bahwa kita adalah satu bangsa, kita ada satu bahasa, kita ada satu budaya yang harus dipertingkat, dibenteng. Maka inilah peranan Ziarah Karyawan. Sebagai contohnya, Ziarah Karyawan ini tidak terbatas kepada Malaysia. Saya percaya kumpulan penulis, apabila kumpulan karyawan, mereka juga mempunyai idea, mereka juga boleh menyumbangkan kepada pembangunan negara dan pembangunan masyarakat. Sebab apa kita lihat hari ini macam mana? Kadang kita lihat hari ini budaya songsang banyak dalam masyarakat kita. Budaya tidak bekerjasama, tidak menghormati orang tua, tidak bersopan santun. Iaitu pada saya budaya yang bercanggah dengan budaya Melayu yang sebenarnya. Yang dulu sepakat, berbudi bahasa, bersopan santun. Banyak yang terhakis. Jadi disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luar dan juga kita tidak memandang aspek budaya ini sebagai aspek yang penting.